Oh iya. Oh iya gue. Ya. Emang sih ada juga ya. Ya udah, ini pokoknya si Pomen gimana nih? Dia mau jalan sekarang apa enggak? Tanyain. Ntar malam pokoknya lu udah bisa kasih kabar ya. Oke, Lung. Oke, saatnya kita berangkat. Si Ulung sampai jadi bingung. Eh, lu ngapain di sini katanya? Ngobrol-ngobrol malah. Ngobrol-ngobrol kita. Oh, jatuh ya. Santai kali, Bang. Nice. Oke. Karena aku belum tahu apakah nenekku ini udah pulang atau belum. Jadi aku bakalan tetap jalan aja dulu, cuy. Nah, ini nenekku. ST. ST kalau misalkan mau hujan, jadi bukan ST, ini hot. Jadi panas. ST-nya jadi panas. Nah, kalau misalkan tetap es, tetap dingin gitu ya. Apa yang dilakuin gitu kan. Jadi kedinginan dong dalam bisa, cuy. Oh, si ibu yang inget, baru inget yang dia suka bawa-bawa karung itu, guys. Dia inget wajah aku kali ya. Dia manggil Eko katanya. Kaget aku, guys. Lama juga kita enggak ketemu-ketemu ya. Ada sekitar 20 jam. 20 jam yang lama. Ya lama lah, 20 jam enggak bercanda, guys. 20 hari lah. Kayaknya apa 1 bulan lebih ya. Kita ketemu-ketemu ibu itu. Kayaknya sih lebih ya. Udah lupa sih tapi. It's okay. Just do it. Guys, jadi aku udah berangkat nih karena kita perjalanan panjang banget. Ini ngapain sih? Gua bingung. Orang kok ada ya begini ya? Pemikiran dari mana? Hah? Mau makan bakso mana? Ini enggak mau muter jalannya. Lawan arah. Pemikiran dari mana? Pemikiran dari sononya. Pikiran dari sanonya. Tanpa bertele-tele lagi, kita berangkat dulu, guys. Mari aku nungguin balasan nenekku yang mana. Kita tahu lah nenekku ini ya selalu ngomongnya jam 12 kita diminta kemari. Tapi ya seperti yang kita lihat orangnya belum ada sedikit pun kabar. Yang mengangkat telepon pun belum. Nanti tiba-tiba kamu udah di mana? Stasiun. Setelah aku langsung bilang stasiun. Alright, guys. Oh, macet nih dikit nih, macet orang macet. Orang bikin kemacetan di tempat. Kukira tadi hujan, woy. Mana jadi berdebu ini. Ini si Vera itu, bukan nama si Om Stephen. Bukan nama Om Stephen karena lagi dalam keadaan yang berbeda, guys. Bersinggungan nih, bukan bertolak belakang lagi. Bersinggungan, Pak.
belah jadi dua, satu jalur. Kaget aku, guys. Ini dia pada tentunya pelangnya pindah ya. Pelangnya pindah lu tuh. Bang, nih bang. Terima kasih. Ya bang. Orang gigi guys. Kok bisa ya orang ya? Maksudnya kayak langsung narik gitu guys. Bisa. Aku aja nggak bisa guys. Empori jatuh malah. Abangnya bisa loh, hebat ya. Jadi ada kelebihan guys, ya bang. Gak kayak aku guys. Oh ya, kasih kasih. Bagi bagi. Bagi dia. Siapa nih? Guys, jadi ini dia guys. Buat kalian yang nggak tahu, abangnya bawa apaan sih dari tadi? Nah ini dia abangnya guys. Dia bawa semacam kayak semacam tiker ya, kayak tiker ya. Abangnya bawa tiker guys. Tiker itu jadi buat kayak digelar gitu, nanti ada hajatan atau ada kumpulan atau ada apa ya. Ada apa denganmu? Ada apa denganku? Ya. Kalau nggak ada apa-apa ya dia nggak mungkin bawa tiker guys. Bingung aja gitu. Nggak ada apa-apa, tiker ya. Ya begini guys. Tapi abangnya memang kelihatan wajahnya agak lelah ya, lelah lesi, lunglai deh lunglai. Lebih tepatnya lunglai guys. Set. Oke guys, kita berhenti dulu di sini. Bang. Mas. Ya, Bang. Ya. Wajahnya juga ini ya, abangnya. Salon, Bang. Berangkat. Oh, yes. Jadi aku udah membuat sesuatu yang membuat hatiku itu jadi lebih tenang dan lega, karena ya benar juga sih kalau dibilang ya guys, kita kalau misalnya kadang-kadang suka gerutu, suka komplain ya sama sesuatu, kita tuh harus mencari hal yang membuat kita lega dalam melakukan sesuatu yang lebih baik lagi. Biasanya orang-orang kalau menggerutu itu karena simpelnya dia nggak puas dengan apa yang dihasilkan, apa yang dia perbuat cuy. Padahal sebenarnya udah ada patokannya cuy. Dia ini emang di situ. Udah pantasnya lu di situ gitu. Udah sepantasnya. Lalu mau update atau upgrade sesuatu yang lebih baik lagi, lebih bagus lagi hidup lu, ya lu harus lebih banyak lagi berkorban gitu. Karena kalau lu sedikit berkorban aja enggak mau, apalagi lu mau dikasih yang lebih gitu kan. Ya benar. Faktanya guys, faktanya. Nah, aku bicara fakta ya ini. Ya, aku aja kalau aku mau ke hal-hal yang lebih gila lagi itu aku harus ngorbanin banyak hal ya, masuk kayak
mengorbankan rasa aku kepadanya. Ini enggak, maksudnya mengorbankan pemikiran-pemikiranku yang tadinya enggak diterima orang, kan? Mengorbankan perasaan sakit hati itu harus dikorbankan. Perasaan untuk kita bisa ke arah sana harus ditinggalin. Tapi ya jangan diem aja gitu, harus cari lagi. Jadi kalau kita hanya diem aja ya kita nggak let in, maksudnya nggak bisa menerima gitu. Kalau misalnya stay di situ aja, sudah kita bisa menerima, kita mau jadi orang yang lebih tangguh, sudah tegas dan tetap. Es krim aja kalau dibiarin lumer bro. Apalagi kalau ide dibiarin ya tinggalin lah idenya. Just jangan diemin aja idenya kita, tapi ya cobalah dibaharui. Ngomong baterai gua habis apa ya? Enggak sih, aman guys. Ini yang enggak aman mungkin naik guys ya. Usia abang betul minta kembalian jadi macet lu bang. Minta kembalian bisa-bisanya nanti minta kembalian bisa-bisanya ya, kulit sih minta kembalian doang deh nongkrong. Kambing udah gak diperhatiin kali ya, sampai saking gak diperhatiinnya yang begitu gitu. Sampai udah kambingnya ini gimana ini? Siapa? Liternya geng ya kan? Wah ini kalau misalkan baterai yang ini habis, aku gak bisa call nenekku nih, apalagi kalau misalnya pas lagi signalnya hilang lagi. Aku gak bawa jarum soalnya guys. Jadi jarum itu biasanya buat ini ya, ngambil micro simnya cuy. Kalau gak ada repot juga ya kan. Yaudah, thank you banget ya udah nonton video kita kali ini. Misalnya kalian ada saran-saran atau ada budidaya-budidaya tertentu yang perlu aku budidayakan, ya bisa di kolom komen, nanti aku akan budidayakan dengan seksama dengan tempo waktu yang sangat panjang, enggak singkat-singkatnya cuy. Sebab ini bicara soal kehidupan cuy, kehidupan binatang kalau budidaya. Asesoran sudah layas.